Bentar, saya lampuin dulu ya. Emang begini tempatnya agak gembel, tapi ya alhamdulillah rezeki kota. Tempat nggak masalah, Bang. Tempat nggak masalah. Cuan lancar, Bang, ya. Alhamdulillah. Ya, ini anakannya. Ini anakannya. Ini 3 minggu udah siap jual. Siap jual. Di ukuran 2 cm. 2 cm. Ya, harga berapa itu, Bang? Saya ngebuangnya. Abang mau kemana? Udah nyari kencana? Lah bukan di situ, itu mau bikin perumahan. Lah di mana, Mah? Di sana, di atas. Oh, salah ini? Salah, oh, Ubuntu. Iya. Bukan di sini jadinya? Bukan. Siap, kita cari ya teman-teman ya. Oh ini? Iki Aquatic. Nah iya, ini Iki Aquatic. Yeah. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, sahabat pecinta ikan, hari ini saya berada di Iki Aquatic ya. Memang ini gubuk ya, tapi ini bukan sembarang gubuk, ini gubuk yang menghasilkan cuan ya. Dan di dalam itu banyak ikan kencana yang sudah pengirimannya itu sampai keluar kota, bahkan sampai ke Bali. Kita lihat ikan-ikannya seperti apa yang ada di dalam. Yuk, ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sobat pecinta ikan, ini dia Bang, siapa, Bang? Bang Iki. Bang Iki. Yeah. Sesuai dengan tadi nama apa nama? Nama tempatnya ya, Iki Aquatic ya. Iki Aquatic. Siap. Mohon pakai dulu, Bang. Bisa pakai, Bang. Ya. Ini ikan cana semua, Bang, nih. Ya, saya cana. Sama Oscar. Sama Oscar. Iya. Jadi ini walaupun gubuk, tapi gubuk cana ya? Gubuk cana. Yang menghasilkan cuan jutaan rupiah. Siap. Saya dengar di sini ikan-ikannya banyak dan ya sampai harganya sampai jutaan rupiah. Betul. Betul, Bang. Kita review ikannya, Bang, ya? Boleh, boleh, boleh. Dari mana dulu, Bang, kita mulai? Dari sini. Oh, boleh. Ya. Ini ini ditutupin biar nggak stres bagaimana, Bang? Ini biar dia lebih nyaman, biar nggak terganggu. Biar gitu. Dia nggak terstres lagi ya. Siap, siap. Ini cana jenis apa, Bang? Red spot. Coba kita lihat, ya. Bang. Cana ini, jenis red spot. Iya, ini lagi ngembong anakannya. Ya. Oh, ini udah lagi breeding dia. Iya. Sudah. Lagi ngembong ngasuh. Sudah ada anakannya ya, Bang? Iya. Oh ya, ya teman-teman sobat pecinta ikan, ini cana jenis red spot. Red spot. Red spot. Jadi lagi ngasuh anaknya ya, Bang, ya? Ngasuh anak. Sudah berapa hari ini, Bang, dia? Udah 4 harian lah. 4 hari. Mm-mm. Anaknya sudah seukuran ini ya. Oh. Terus nanti kalau udah begini nih, Bang. Nah. Dia dipindah gak nih anaknya? Pasti. Entah kalau udah makan kutir, udah makan kutir 2 hari, langsung saya pindah lagi ke tank sini. Oh, ini. Iya. Ke sebelah. Sebelah. Khusus buat anaknya. Khusus anaknya. Oh, ya teman-teman ya. Nanti ini anak kan kurang lebih berapa hari lagi, Bang? Yang dipindah. Dipindah. 2 hari lagi. 2 hari lagi dipindah ke tank sebelah ini ya. Jadi ini tanknya udah disiapin yang sebelah. Nah ini tank yang disiapkan untuk anakan yang sedang dimomong oleh indukannya ya, Bang, ya? Indukannya, betul. Kalau lihat dari ukuran bodi masih kecil, Bang, ya? Kecil. Tapi sudah bisa di-breeding ya? Udah bisa, intinya umurnya tua. Oh gitu. Iya. Jenis red spot, Bang, ya? Jenis red spot. Dijual di ukuran berapa ini, Bang, nanti dia? Tergantung. Permintaan pasar kadang 2 cm, ada yang 3-4, ada yang 5 cm. Oh. Biasanya kayak gitu saya. Dari ukuran segini ke ukuran 5 cm itu berapa lama? 3 minggu. Berarti 3 minggu sudah bisa dijual gitu. Jual. Jadi cuan gitu ya. Jadi cuan. Mantap. Kalau ini udah bookingan orang. Oh, udah booking orang ini. Udah bookingan orang termasuk ini juga lagi ngasuh telur. Oh. Ya. Nih. Siap. Bisa di ini. Oh, ini ya. Telurnya nih. Nah, ini telurnya. Kita buka tirainya dulu ya. Oh, udah ngambang di atas tuh, Bang. Iya, dia lagi ngemong. Ngemong menjaga telur dia. Jadi memang begitu aja, Bang, ya. Telurnya dibiarkan aja gitu. Iya, dibiarkan. Ngambang di gitu aja. Iya. Siap, siap.
Ya. Nah, yang tadi ini bang, ini kan 3 minggu ya baru bisa dijual ya? 3 minggu. Di ukuran 2 cm? 2 cm, maaf. Ntar saya lampuin dulu ya. Emang begini tempatnya agak gembel, tapi ya alhamdulillah rezeki kota. Tempat gak masalah bang? Tempat gak masalah. Cuan lancar bang ya? Alhamdulillah. Ya ini anakannya. Ini anakannya. Ini 3 minggu. Udah siap jual. Siap jual. Di ukuran 2 cm? 2 cm. Harga berapa itu bang? Saya ngebuangnya ukuran 10 ribuan sampai 15 ribu. 10 ribu sampai 15 ribuan. Terus kalau ada teman-teman penonton yang mau pesen gitu, bisa bang? Bisa, bisa. Online juga bisa? Online juga bisa, di Facebook juga bisa. Sampai tempat gitu pokoknya? Sampai di tempat, kirim-kirim. Kalau untuk anak ini, di ukuran 2 cm, kalau untuk kirim gitu aman gak? Aman, aman. Yang penting kita udah karantina dulu. Oh gitu. Siap, siap, siap. Ya teman-teman ya, itu kelihatan ya. Anakan daripada Burayak, Burayak, Cana, Asiatica Red Spot. Asiatica Red Spot. Ini banyak sekali anaknya ya? Ya. Alhamdulillah. Itu tempatannya apa bang itu? Tempat dia bersarang itu? Tali rapi aja sih saya pakai. Oh tali rapi. Iya. Karena kita kan merawat air sama juga sama merawat ikan. Unik juga nih ya? Iya. Pakai tali rapi ya? Tali rapi ya di rawis-rawis gitu bang? Jadi kita simulasi aja sih. Jadi kayak seperti akar pohon gitu ya? Betul. Iya, iya. Unik juga ini ya? Ya teman-teman jika ada yang mau belajar membudidayakan ikan cana ya? Seperti ini modelnya ya? Menggunakan tali plastik di rawis-rawis ya? Itu ya. Dibuat ngerem indukan cana. Iya, iya. Nah ini yang atasnya apa bang? Ini WS. WS? Iya. Nah itu telurnya tuh. Oh iya, iya, iya. Dari telur itu kena terus berapa hari coba? Biasanya 3 hari sih udah. 3 hari. Untuk cana sendiri bang, dia itu dalam 1 bulan bisa berapa kali menghasilkan telur? Tergantung. 2 minggu sekali sih, kebanyakan 2 minggu sekali kalau saya ya. Tapi tergantung saya settingnya, kadang ada yang saya setting 3 hari sekali bisa. Cuman kan jumlah telurnya sedikit. 3 hari sekali? 3 hari bisa. Sekali bisa, cuman telurnya dikit. Oh gitu. Jadi untuk menghasilkan telur lebih banyak, artinya harus lebih lama, lebih lama lagi lumayan, gitu ya? Lumayan lama. Kalau Bang Iki sendiri, biasanya berapa lama? Saya dari mulai dia bertelur, terus bisa ditelurkan lagi berapa lama? 2 minggu. 2 minggu? Iya, 2 minggu. Bisa menghasilkan telur yang lebih banyak? Iya, betul. Siap. Karena saya fokus di nutrisi pakannya, biar mencukupi, jadi membentuk sel telur dulu. Oh, siap, siap. Nah, ngomong-ngomong, dijual nggak ini ikan yang ada di sini? Jual, jual. Dijual. Kemarin sempat ada yang nawar ini 5-7 juta. Yang mana nih, Bang? Asiatica WS. Asiatica WS. Ya. Jadi indukannya ditawar gitu? Ditawar indukannya. Oh. Ini lagi nyarang juga deh, Bang? Belum. Ini kemarin anaknya baru diturunin di kolom. Kita lihat anaknya ntar. Siap, siap. Teman-teman ya, sahabat pencinta ikan, jika teman-teman mau mencari ikan cana, ya di sini kualitas bagus dan pengiriman bahkan sudah sampai ke luar Jawa bang. Iya sampai Bali. Bali kita, ya udah ini udah dikontrak. Oh dikontrak. Dikontrak. Buat kirim ke Bali. Ke Bali. Ke Bali. Acara apa ini? Cana juga. Oh, dijual apa nih? Buat pasar sana. Oh pasar sana. Iya. Ya teman-teman ya ikannya sudah ada yang pesan yaitu untuk dikirim ke Bali. Jadi walaupun tempatnya ini gubuk begini, makanya sekarang ini gubuk yang menghasilkan cuan ya. Iya. Tapi ikannya ikan kualitas bagus, ngirimannya sampai keluar Jawa bahkan sampai ke Bali. Nah ini bekas ngebuang apa namanya udah sold out semua nih. Oh udah sold out. Iya induk-indukannya. Cilanya, bang ada yang pantau ngebola. Udah ngebola tuh apa bang? Mungkin ada yang belum ngerti nih. Teman-teman. Kawin. Oh kawin. Iya ada bayar udah ngebola. Iya. Ya baru saya bisa jual. Iya. Jadi istilahnya ngebola teman-teman ya itu proses kawin ya istilah Bang Iki ya. Mungkin di dunia percanaan. Ya. Intinya kita karakter, nggak semua ikan sama. Contoh kayak dia kalau makan terlalu ulet tongkong kurang apa nah jadi emosinya luar biasa. Oh gitu. Kalau dia. Kali saya ngasih paling pas sumama 2 minggu sekali kan tuh panen. Berarti udah 10 hari baru saya kasih pasti ngebuang. Oh begitu. Jadi kalau dikasih ulat Hongkong dia langsung ngebuang telur gitu. Betul. Makanya saya ngejualnya tuh sampai betul-betul tahu karakternya ikan. Siap. Iya, iya. Kalau yang ini yang respot, balik lagi ke respot ya. Iya. Kalau yang respot ini dia jangkrik.
Oh, jangkrik. Kalau udah kena jangkrik pasti ngebuang. Kalau dia. Apa semua red spot begitu atau enggak? Balik lagi ke karakter. Balik lagi ke karakter ikan. Ya. Jadi memang ada ikan yang ketika dikasih jangkrik dia langsung ngebuang telur. Iya. Ada yang dikasih ulat hongkong langsung ngebuang telur. Telur. Kalau ini dia cacing. Cacing ya. Sutra. Cacing tanah. Oh, cacing tanah. Nah. Cacingnya pun saya empani juga. Oh, siap. Enggak langsung ini kayak sayur-sayuran. Ini saya taruh sini sih. Cacingnya tuh. Jadi pakannya juga disiapin juga bang ya? Iya, jadi kita fotosintesisnya jelas. Jadi pakannya. Jadi pakannya sendiri pun dikasih makan gitu ya? Iya, cacingnya pun gemuk. Dikasih nutrisi gitu ya? Nutrisi ya. Jadi kan apa tuh pakannya bang? Toge, buah-buahan, dikasih kulit mangga, ini aja limbah tuh. Nah, toge biasa dimakan kameramen nih bang? Bingung juga, bingung juga bang. Gak ada. Bapak kalian aja. Nah ini apa bang ini bang? Jenis apa? Itu andral. Andral. Iya, lagi pairin sih. Ini jual ini. Jual kalau ada yang mau. Jadi berapa ini? 1.500. 1.500. Andral ya. Iya. Sepasang. Sepasang 1.500 sepasang. Oh, udah jaminan ngebola ya. Ukuran berapa ini, Bang? Ukuran 13-14. 13-14. 13-14. Andral memang enggak bisa besar, Bang ya? Dia termasuk kategori cana terkecil. Cana terkecil. Maksimal berapa ini? 15 cm. Ini ukuran 14. Ukuran 14-13. Berarti sudah indukan ya? Sudah. Ya teman-teman ya. Cana jenis andrao ya. Ini satu pasang sudah ngebola kalau istilahnya Bang Iki tadi ya. Artinya sudah masang. Ini dijual dengan di harga 1.500 ya. Jadi kalau teman-teman minat dengan ikan ini tinggal tinggal proses breeding aja di rumah teman-teman sekalian dan penonton. Ini Bang sama. Ini sama, respot juga. Respot juga? Iya, respot juga. Ini belum bertelur ini? Belum. Tapi anakannya udah ada di sana. Oh, siap. Oh, ini sepasang juga ya, Bang? Ya? Satu pasang. Ukuran berapa ini, Bang? Ukuran 20-18. 20-18 cm? Iya. Dijual juga? Enggak. Apa buat indukan? Buat indukan ini. Buat indukan. Iya. Kalau teman-teman ada yang minat gitu umpama. Bang, saya mau ikannya yang sepasang tuh yang paling pesan dulu kita. Oh, pesan dulu. Kita ngasihnya yang benar-benar kualitas. Iya. Siap. So, contoh kita enggak tahu karakternya ya ini buntutnya kehajar. Jadi kualitas ikan kasihan juga. Iya. Iya. Buntutnya kehajar sama ceweknya padahal cewek lebih kecil. Artinya emosinya lebih tinggi. Ya ini ini lagi proses breeding juga, Bang? Proses breeding. Oh. Ya, teman-teman ya, sahabat pencinta ikan, ini juga lagi proses breeding ya. Karena ngumpet. Tetapi belum bertelur ya, Bang ya? Belum. Masih lagi proses kawin ya. Mm-hmm. Tapi udah lagi gendong telur sih. Oh, lagi gendong telur. Nah, yang tadi ada di kolam itu anakan yang mana, Bang? Anakan yang itu, yang ini. Mm-hmm. Yang di itu yang pojok. Gendut ya? Udah gendut ya? Udah gendut ya? Udah lagi gendong. Tinggal mengeluarkan telur aja itu bang ya? Mm-hmm. Mantap. Kita lihat yang di kolam bang? Oke lanjut. Lanjut ya? Kopi, jangan lupa kita ngopi pasti. Nah ini jenis apa bang ini di belakang? Sama? Sama, kalau ini red spot juga. Mm-hmm. Ini gak sama lagi proses ngebola ya? Udah proven dia. Udah proven? Udah proven. Ini merah bang ya? Mm-hmm. Yuk kita lihat ke kolam ya? Kolamnya, anakannya. Ya oke teman-teman, sahabat pencinta ikan. Ini anakan yang tadi, indukan yang ada di dalam ya? Iya. Ini anakannya taruh di kolam ya. Ini anakan cana WS bang ya? WS. Ukuran berapa ini bang? Ini udah 34. 34? 34 cm. 34 cm. Ini dijual nih bang? Dijual. Di harga berapa ini bang? Ini di harga 5.000-an. 5.000-an? Iya. Per ekor? Per ekor. Siap. Sebelahnya bang? Nah ini burayak yang tadi, indukan yang tadi. Indukan yang mana bang? Yang pojok tadi. Oh iya. Siap.
Masih kecil bang? Iya. Kurang berapa ini bang? Berapa hari nih usianya? Usia udah 4 hari. Banyak sekali ya? Iya. Usia 4 hari? Iya. Ya teman-teman ya, ini anakan Cana Asiatica bang ya? Iya. Dijual ukuran berapa nanti bang ini dia? Ukuran 2-3 cm. 2-3 cm, kalau udah kayak samping tadi itu ya? Iya. Sama, di harga 5.000? Ini 4.000. Oh, sedikit. Sekleset lagi bang. Iya. Ini kurang lebih ada 2.000-an. 2.000 ekor? 2.000 ekor. Masya Allah. Nah, sekali ya. Ya, teman-teman, sahabat pencitikan, bagi teman-teman yang hobi dengan ikan cana ya, apabila mau mencari yang dari kecil, dari anakan, ya ada di Iki Aquatic ya. Iya. Alamatnya di mana nih, Bang? Di Grogol 5 Depok. Grogol 5 Depok. Kampung Pulau Mangga. Siap. Ada nomor WA, Bang ya? Ada, ntar. Bisa melayani online juga kan, Bang? Oh, siap. Siap. Kirim-kirim siap. Nah, ini anakan Asiatica Red Spot. Asiatica Red Spot. Iya. Wow. Ini ditutup nih biar nggak lompat apa gimana, Bang? Satu, nggak lompat. Kedua, hilangin dari predator burung. Oh, burung suka makanin gitu, Bang? Iya. Ya, kalau satu dua nggak apa-apa, sedekah sama burung kali, Bang. Dia pengen makan. Coba kita lihat, Bang. Oh, udah besar, Bang. Udah lebih besar ya? Lebih besar, ya, lebih besar. Jangan kamera, kamera aja dilihatin, pleset lagi. Belum kamera ini. Oh, ini udah lebih besar, Bang ya? Iya. Ukuran 4 cm kali ya? Ukuran 3. 5. Oh, 5 cm. 45 cm. Di harga berapa itu, Bang? Ini harga 25.000. Oh, lebih mahal, Bang ya? Lebih mahal, lebih mahal. Dukannya apa tadi namanya? Dukannya apa tadi? Red Spot. Red Spot. Iya. Di harga, di ukuran 4 sampai 5 cm. Iya. Di harga 25.000. Iya. Siap, siap. Biasanya pemesanan kemana, Bang? Paling banyak itu yang permintaan. Permintaan paling luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa ya? Uh-uh. Aman bang ya? Aman, aman. Pokoknya ikan sampai tempat gitu ya? Iya, sampai tempat. Sampai tempat aman gitu ya? Aman. Garansi. Garansi ya? Ikan mati? Gak usah bayar. Gak usah bayar? Iya. Siap. Udah berapa lama bang ikan nih? Apa namanya? Udah dari 2019. 2019. Main ikan cana. Main cana. Khusus cana aja ya. Khusus cana. Tadinya di Oscar. Pas dicoba-coba kok enak. Kok makin enak lagi ya. Sudah saya lanjutin. Siap, siap, siap. Terus udah banyak hasilan cuan dari cana nih, Bang ya? Alhamdulillah bisa ngasilin rumah. Oh, alhamdulillah. Ya. Dari bisa. Dari gubuk itu ya? Dari gubuk reot itu. Mantap. Ya, tinggal di lebar aja nih tempatnya, Bang. Ya, ada lagi farm lagi dalam proses kita di part selanjutnya ya. Oh, ada lagi? Oh, ada. Oh, di part selanjutnya, oke? Okay? Mantap. Tetap di jalur Iki Aquatic. Asik. Ada di Red CGR. CGR, ya. Oke. Okay. Teman-teman, sahabat pencinta ikan, sampai sini dulu videonya ya. Mudah-mudahan video ini menghibur dan memberikan edukasi khususnya di dunia perikanan dan lebih khusus lagi yaitu ikan cana ya, yang ada di Iki Aquatic. Saya ucapkan terima kasih buat penonton semua. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Dan sekian terima kasih, Mike. Ya, siap, amin. Jangan lupa di like sama di apa? subscribe. Oke. Okay. SGR kayak mantap. SGR. Red CGR ya, Bang. SGR, siap. Mohon maaf Bang udah repotin waktunya. Oke, siap. Sama-sama. Ini dadakan banget, pokoknya top dah. Siap. Ya, teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.